Ah, gak ada orang. Berarti aku juara satu. Tepuk tangan buat aku. Mau melahirkan ya, Pak? Kenapa? Udah ya. Ini belakang dikit. Oh, dikit. Yeay, juara dua! Capek gue, Pak. Celananya gini emang sampai sini. Keren deh. Iya. Ini khusus diciptain buat ada angin-anginnya, Pak. Oh, gitu. Iya, jadi misalnya gue lari gitu, ntar anginnya ngebantu gue biar dingin. Oh, gitu. Kita juara satu, juara dua, Mas Darto mana? Udah ketinggalan jauh, Pak. Ketinggalan jauh? Udah gak bakal kejar. Sama sekali. Dia kan udah tua, mana kuat kayak gini-gini. Oh, betul. Dia sudah tua, dia. Mas Darto! Nah, itu dia. Kurang kencang, Mas Darto! Iya, yeah, teman-teman. Halo, lu sedang olahraga. Kita nih. Komentar saya tahu. Kalau urusan olahramlan gini mah kita nih juara satunya. Kita paling jago soal olahraga kita. Kita badan kita jadi. Lihat dong tuh. Kan? Tuh. Jadi gembrot. Aduh kok gini aja sakit ya, Pak. Baru gitu doang udah sakit. Bro, ayo kita bahas olahraga yuk. Hari ini kita ngomongin olahraga lari, aja, Pak. Lari. Lari udah. Udah dipraktekin. Yang di asik yang jam 6 sore ini. Wih. Oh, ini belah rumput. Lempar lembing. Enggak, Pak. Lu mau kurus? Mau dong. Mau kurus cepat enggak? Mau dah. Tapi sambil joget-joget. Oh, dance gitu. Ah, jogging gitu. Dance gitu, Pak. Oke. Zumba dance. Setuju Zumba? Zumba. Oke. Semua Zumba? Zumba. Ini zaman sekarang banget ya, Bro. Kalau gitu kita akan mulai Zumba, tapi kita buka dulu acara yang enggak bisa bikin pinter kayak yang cakep. Ini dia. The Comment. Zumba bos, capek bos, bokil bos. Kita kenalan dulu sama yang ngajarin kita Zumba yuk. Halo kakak. Halo. Kakak namanya siapa? Olivia. Kakak Olivia. Kakak Olivia. Ipung. Kakak Ipung. Eva. Kakak Eva. Kakak Ipung. Kakak Eva. Tepuk tangan untuk kakak Olivia, kakak Ipung, dan kakak Eva. Dari Zumba Family. Kakak-kakak bisa terangin ke commenters, kok bisa ada Zumba itu gimana?
Zumba penemunya adalah Beto Perez, oh? Ya, yang berasal Beto Perez, iya, Perez bukan Beto Perez. Oh, iya. Ya, dia berasal dari Kolombia, yaitu instruktur aerobik dulunya. Oh. Tapi pada saat dia mau mengajar satu hari, tapi dia lupa bawa kaset-kaset aerobik itu. Oh. Dia nggak mungkin kan datang, aduh sorry nggak bawa kaset, nggak mungkin. Tapi betul, karena dia setiap pergi mengajar selalu mendengarkan lagu-lagu salsa, merengue, hari-hari begitu. Jadi dia berpikir nggak mungkin kelas ditutup, tapi mendingan coba ah dengan kaset yang dia biasa dengar, dia dance-nya dan salsa sama jadinya capek juga, tapi konsepnya dance semua. Oh, yeah. Jadi ini olahraga yang semua. Tapi setelah kesini yang dipakai itu bukan hanya Latin, Latin dance, tapi seluruh musik yang ada di dunia, African dance, iya, hip hop juga, iya, ada ya, hip hop, Bollywood, Bali dance, iya, banyak sekali. Jadi ada perkembangan yang lumayan gede dari segi musik, ya, dari tahun 86 si Beto nemuin sampai 2014 ini komentar, luar biasa. Wow. Dan kita mau tanya, itu tadi gerakannya kan, itu kan susah tuh ya, itu butuh pemanasan dulu atau enggak sih? Harus, tadi itu koreonya itu sudah masuk ke inti ya. Sudah masuk ke inti, tapi kalau misalnya di kelas, kita biasanya harus ada warming up, stretching, dan cooling down. Nah, itu dia kayak headlock yang satu ini ya. Berbahaya jika tak dilakukan, jangan lupa pemanasan sebelum olahraga. Kalau pemanasannya Zumba tuh gimana kakak? Dari biasanya sama seperti olahraga yang lain ya, dari kepala dulu, pundak, lutut kaki, iya, kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Semua. Coba dong praktekin dong, Contoh ya, kalau di Zumba kita sama lagunya juga fun banget, jadi lagunya tuh semuanya dari tangan dulu, dari kepalanya, iya boleh. Sama, iya, shoulder-nya. Shoulder-nya. Oh, iya. Oh, ini mirip kayak jargon hips-nya. Kamu sama bapak. Kakinya. Oh iya. Jargonnya kan sama kan? Iya. Iya, ya, itu ya. Ada juga. Oh, ini. Jadi Oh iya. Itu berapa lama durasi? Biasanya itu kurang lebih kalau di kelas 50 menit sampai 1 jam. 50 menit begitu. Berarti ini bisa buat langsingin badan dong ya? Banget. Kursusin badan, badan ya? Iya. Emang ada headline-nya, coba kita lihat nih. Nih, betul, melangsingkan ya? Tubuh dengan latihan Zumba Dance, Pak. Zumba ini udah dari kapan sih emang masuk ke Indonesia sendiri? Kalau di Indonesia itu belum lama ya, sekitar kurang lebih 2 tahun lebih ya. Tapi langsung booming kan? 3 tahun ya, iya langsung booming. Langsung booming. Langsung booming, orang-orang Indonesia langsung suka banget. Nah kakak, kalau dulu ini beratnya berapa, terus jadi berapa setelah ikut Zumba? Kakak Olivia dulu. Kalau saya pernah dulu pernah lebih 5 kilo dari sekarang, cuman karena ngajar Zumba terus kayaknya jadi ini ya agak-agak singset lumayan. Oh, agak singset. Bisa turunin ini. Oke, stop. Iya. Bro. Iya, Bro. Zumba itu, Bro. Iya, Bro. Zumba itu misalkan ada cewek, iya, iya, lagi nyetir asal-asalan, iya, disamperin polisi, Zumba. Simba. Ya, gimana? Ya. Zumba itu, Bro. Iya, Bro. Jangan ditambahin lo belakangnya. Zumba lo. Sumpel lo. Iya. Kata kakak-kakak Zumba, ya cara api lagi. Pak, tapi ini kan masih muda-muda nih, Pak. Iya, iya. Sebenarnya tuh Zumba Dance itu bisa dilakukan oleh siapa aja, Pak. Serius? Iya. Mana? Ada juga nih, kita lihat nih video ini. Tuh, Pak, nenek-nenek, Pak. Oh, nenek-nenek. Nenek bisa Zumba tuh. Gerakannya juga seadanya, Pak. Pengaruh engsel. Iya, Pak. Tuh, Pak. Orang tua juga bisa, Pak. Oh, jadi nggak cuma buat anak muda. Ini juga bisa dilakukan orang tua. Nenek-nenek tuh pas Zumba, Pak. Asik. Ayo, Nek. Jangan lupa, Nek. Hari esok ada, Nek. Ayo, Nek. Ingat hari esok, Nek. Sikat. Jangan kesiampun. Iya. Ayo. Lemesin. Oke. Asik. Zumba paling tua yang pernah kakak-kakak tangani, umur paling tua yang ikut Zumba tuh umur berapa? Udah lebih dari 50 tahun ya. Demi menjaga badannya masih semangat banget Zumba ya. Jadi komentar boleh dicoba nih Zumba untuk semua umur ya. Ada anak-anak? Ada.
lansia. Oh ada. Zumba Gold. Iya. Untuk lansia ya. Tapi ini nggak ada nggak kalau misalnya lagi Zumba gitu yang goyangnya asal-asal gitu di dalam ininya. Nggak ngikutin temanya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu ya? Kalau Zumba itu tidak ada yang salah dalam Zumba. Karena semua orang punya masing-masing, punya style masing-masing untuk dance. Enjoy sama musiknya, nggak apa-apa. Yang penting dia harus bergerak terus. Selama dia bergerak, is okay. Iya, bebas. Enaknya Zumba gitu. Jadi nggak perlu sama gitu kan? Iya. Bebas ya. Kayak orang ini terlalu bebas malah ini Zumba. Ada-ada ada, ya, Pak ya? Lihat itu. Yang mana, Pak? Yang orang lagi ngapain, dia ngapain? Kreatif ya itu, Maya. Kayaknya dia telat deh. Terus minum obat. Lihat tuh. Boleh juga tuh, yang baju biru. Maksud gue yang laki. Gede banget tuh, Pak. Apanya? Kakinya. Oh iya, jelas. Bulat ya, kata tuh. Apanya, Pak? Matanya tuh, lihat. Ini geraknya ngasal, kayak lu, Nang. Iya. Lu kali ini. Gua ini apa jangan-jangan? Bajunya sama, geraknya ngasal kiri kanan, yang orang pemanasan, ya. Pak. Itu kayaknya empuk ya, bro? Apanya, Pak? Tasnya tuh yang putih depan. Aduh, mana, Pak. Lihat aja lagi lu jauh begitu, buset. Tapi ini Zumba sendiri tuh ada ininya ya, ada gerakan patennya, maksudnya yang tadi kan bisa sama-sama tuh. Itu ada gerakan patennya. Ada gerakan patennya, jadi kita sebagai instructor itu selalu dikasih koreo dan lagu dari Zumba. Iya, zumba.com langsung dari head office-nya Zumba. Jadi Zumba family itu ada di worldwide gitu ya. Iya. Luar biasa itu dia ya. Satu lagi pertanyaan kita. Sebelum kita Zumba lagi, yoi. Kenapa Zumba bajunya ngejreng-ngejreng? Oh iya, Pak. Iya kan? Gua mau ngalahin, cuma enggak berhasil ini. Blok. Lihat nih, Pak, celana gua, Pak. Tuh. Woi, motifnya keren sih. Pak, bumpam. Zumba identik sama fun, sama party. Jadi jadi dari kostumnya aja kita seperti kayak mau pergi party ke gym itu, jadi harus warna, main warna, jadi kelihatan iya. Happy-nya gitu. Yeah. Tapi ada yang ngalahin kerennya baju teman-teman Zumba di sini. Kita lihat deh kostum orang Zumba yang satu ini. Buset, Pak, ini di rumah sakit, Pak. Lihat dulu. Ini harapannya sudah hampir habis, tapi okay. Untuk membagikan semangat dan gairah, mari kita Zumba. Asik. Asik. Saya, Pak itu pasiennya bangun, pasiennya bangun, langsung sembuh. Langsung sembuh. Asik. Iya. Itu dia ya. Zumba bikin sehat, Zumba bikin happy. Alright, man. Funky ya. Sekali lagi kita ingin ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak Zumba Dance. Pokoknya happy ya kakak ya. Guys, what's up guys? Guys. Aku baru dateng nih guys. Gila guys. Wah, what's up guys. Bapak dari mana? Lu kemana aja, Pak? Guys. Siapa ini guys? Ini kakak-kakak dari komunitas Zumba. Siapa? Lu dari mana sih? Lemah lu. Aku capek guys. Mas Darto! Lemah! Nah Pak, biar Bapak gak lemas lagi. Akunya lemah tapi rambutku tidak, liat tuh. Pak, cowok ya saya lupa. Pak, apa guys? Biar nggak lemas, mendingan kita Zumba lagi gimana, Pak? Kita nyoba Zumba, Pak. Zumba. Ya, Zumba. Zumba. Zombie. Ayo kita Zumba lagi. Zumba, Pak. Baru gerakan ikutin. Kita. Baru datang. Ayo, Pak. Zumba, Pak. Featuring. Asik. Hollywood. Hollywood. Oh, nasi. Hollywood. Iya.